Kuliner tulang jambal pasti sudah tidak asing lagi di semua kalangan wisatawan. Makanan khas Sunda yang berbahan dasar tulang ikan jambal ini diolah dengan berbagai bumbu dan rasa yang pedas, membuat lidah ketagihan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputannya. Satu lagi makanan pedas yang dapat Anda jumpai di Kota Bandung. Sebut saja kuliner tulang jambal. Rasanya yang pedas dan gurih sangat digemari oleh pencinta makanan pedas. Kuliner ini dapat Anda temukan di rumah makan yang terletak di kawasan Jalan Cisangkui, Kota Bandung. Makanan khas Sunda yang berbahan dasar tulang ikan jambal dengan sisa daging ikan yang masih menempel ini diolah dengan tumisan cabai, lada, tomat, hingga bawang. Belum lagi ditambah kenikmatan disajikan dengan nasi panas beserta tahu dan tempe bacem. Selain rasanya yang pedas dan gurih, saat menyantap tulang jambal ada sensasi tersendiri karena harus memilih daging di antara tulang. Bahkan harus dihisap untuk merasakan nikmatnya sumsum ikan jambal. Kini kuliner tulang jambal saking lezatnya menjadi populer di semua kalangan. Kalau saya makan asin, sudah biasa karena saya santri basicnya. Kalau santri makan asin, ini makan sehari-hari. Sekarang asin lagi, tetapi menu yang berbeda. Ini asin dipakai bumbu yang sangat luar biasa. Enak sekali rasanya. Ini saya di tulang jambal, Jalan Cisangkui. Enak, unik. Enak, enak. Mudah-mudahan tempat ini juga menjadi salah satu tempat kuliner favorit buat siapapun, mau warga Bandung ataupun tamu-tamu dari luar kota Bandung. Resep warisan orang tuanya ini sudah ada sejak tahun 2006 lalu. Dan pelanggan setianya bukan hanya warga kota Bandung saja, tetapi tidak sedikit yang berasal dari luar kota Bandung hingga luar pulau Jawa. Sebenarnya tuh tulang jambal tuh masakan rumahan. Ibu itu dulu tuh bulan puasa tuh sebenarnya apa sih menu buat buka puasa. Dari situlah dicobain, taunya aneh tuh apa sih, enak loh tulang jambal, taunya dicoba untuk dijual lah gitu. Banyak, sekarang udah banyak banget sih, sekarang jadi malah jadi oleh-oleh Bandung gitu kan. Jadi dari Jakarta, Bogor, malah jauh tuh dari Bali, Palembang udah jadi langganan, ada banyak lah, udah banyak gitu. Nah, jika Anda belum pernah menikmati sensasi menyantap tulang jambal, kini saatnya Anda untuk mencobanya. Cukup dengan merogoh kocek sebesar Rp40.000 saja. Ruli Rohimat, Bandung.